Hi guys, welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Lore Cici. Malam ini aku mau unboxing semua makeup aku yang udah aku beli. Karena memang dari akhir-akhir ini aku selalu dibilang, kenapa sih makeup kamu dikit aja? Nih, kayak gini guys. Dan kenapa tempatnya gede banget? Isinya cuma segini. Dan akhirnya aku ngamuk dong. Langsung aku beli makeup satu keranjang isinya penuh. Mau tau aja isinya apa aja? Mau tau nggak guys? Yaudah deh. Tapi kenapa aku tiba-tiba lapar ya? Sekarang jam berapa sih guys? Jam berapa? Kok aku lapar ya tiba-tiba ya? Wait ya. Aku lihat jam dulu. Jam 9 guys. Yaudah deh, aku makan dulu ya. Kayaknya tadi suamiku beliin aku martabak, jadi aku mau makan martabak dulu. Ya guys, stay with me ya. Nanti aku bakalan kasih tahu semua makeup yang udah aku beli, karena aku tuh ngamuk. Dibilang makeup sedikit banget. Oke guys, sebelum lanjut unboxing makeup punya aku makan dulu ya guys, aku lapar banget. Ini tadi udah dibeliin martabak sama suami aku. Ini enak banget, ini bukan endorse ya. Ini martabak mini. Loh, kok tinggal setengah? Waduh, beneran aku dibeliin martabak. Gak apa-apa deh, yang penting aku makan dan aku kenyang. Aku makan martabak dulu ya guys. Udah selesai makan guys. Maaf ya tadi ada sedikit iklan, makan dulu karena aku lapar. Karena jam 9 emang udah jamnya aku makan. Jam makan malam aku jam 8 dan jam 9 juga makan malam aku. Jadi aku makannya banyak. Kali ini aku mau lanjutin dan aku mau kasih lihat ke kalian makeup yang udah aku beli di Shopee How. Karena aku memang langganan di Shopee How, jadi semua barang yang aku beli itu di Shopee How kan murah ya guys ya. Terus habis itu kali aku udah kasih lihat ke kalian. Aku bener-bener ngamuk, dibilang make up aku cuma sedikit aja. Siapa sih bisa gak ngamuk? Aku jadi ngamuk dong. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian dan mau unboxing sekalian make up yang udah aku beli ya. Pertama-tama aku punya media. Oh, by the way, ini bukan endorse. Ini memang bener-bener make up yang aku beli sendiri dengan hasil kerja keras aku sendiri. Jadi ini aku kasih tahu kalau ini tuh bukan endorse. Ini ada Garnier. Ini tuh aku baca ya guys, kalau nggak baca kan aku nggak tahu, karena baru pertama kali ini aku punya make upnya sebanyak ini dan aku nggak tahu apa aja gunanya. Jadi aku mau pakai yang mana dulu aku juga nggak tahu. Ini ada Garnier Skin Natural ya. Ini tuh gunanya untuk menghapus make up dan membersihkan, menyegarkan. By the way, ini belinya bukan di Shopee Haul, tapi aku nitip suamiku beli di luar ya, di Indomaret. Terus ada, tada, ini apa ya guys namanya? Apa sih ini, lora deh, ini apa sih? Oh, ini buat airnya soplen. Ya ini buat airnya soplennya. Apa namanya guys? Kalau kalian tahu, kalian ngomong dalam hati ya. Terus ini juga ada anaknya air soplen. Nih, ada anaknya air soplen. Dia beranak guys. Oh. Terus ini ada soplen. Bagaimana aku belum pernah pakai soplen. By the way, ini aku mau buka dulu ya. Ini kan aku tadi udah bilang ke kalian, aku mau unboxing. Aku mau buka, dibuka dong. Ini aku mau buka soplen aku. Soplen pertama aku. Sorry guys, ini tuh bener-bener baru banget. Masih bisa dong ya, masih bisa dong. Jadi aku unboxing ke kalian. Katanya sih ini soplennya bagus, aku baca di komen-komennya ya. Jadi aku tertarik, makanya aku beli. Oke, pasti kalian yang udah pernah buka soplen tahu lah isi dalamnya gimana, karena kita belum tahu.
biasanya kayak gini ya. Jadi ini ternyata guys, ini norak deh ya, aku baru tau. Kayak gini ya. Tuh. Terus ini ada aku pakai juga. Tadaa. Oke, kita unboxing softwarenya. Udahannya kita ganti yang lain. Akhirnya aku dibuka, nanti kalau dibuka sih kamu deh, kamu kamu deh. Kita unboxing yang foundationnya. Ini aku pilih yang apa ya? Yang rasa base blush, ya base blush. Rasanya aku nggak pesennya rasa itu deh. Beneran nggak sih? Nanti aku nggak lagi deh. Tapi nggak apa deh, ini aja. Yang penting aku pakai foundation. Ini dia. Tada, foundation pertama aku. Ini ya base blush nomor 6 ya, yang mau samaan boleh nih. Ini bagus. Kemudian kita mau unboxing selanjutnya. Ini dia, ice. Hah, namanya ice? Ya, ice. Ini apa ya? Aku kok lupa ini apa. Beli tapi lupa ini apa. Ini Itens eyeliner. Oh, eyeliner guys. Ini eyeliner. Jadi ini eyeliner. Buka ya. Buka ya guys, aku pertama make up. Baru pertama kali ini aku mau make up. Tadaa. Ini dia eyeliner ya. Dah. Oke, kita tutup lagi. Udah ya, ini eyelinernya. Kemudian terus aku mau unboxing. Dadah. Ini Pixie Make It Glow. Dan ini namanya Beauty Skin Primer. Yang kayak di konten-konten itu. Aku punya primer guys, aku cuma punya primer. Oke, kita buka ya. Ini tuh yang rasa beige 101. Make up punya rasa ya guys. Tapi jangan ketawain ya guys, don't judge me. Ini beauty skin primer dari Pixie. Ya. Masih baru ya. Oke, primernya udah aku kasih ke kalian. Sekarang aku mau unboxing ya. Tadaa, kebalik. Ini apa ya? Ini face. Depannya face. Aku baca depannya face. Ini aku bacanya Vocal Brush Blush Highlight Contour. Contour. Dan di sini tuh di atas ini tuh ada tulisan Blush Highlight and Contour. Aku ini apa sih guys? Aku ngerti, aku beli aja. Yang penting aku tuh ngertinya blush. Blush itu berarti buat blush on ya kan? Benar gak sih? Oke. Kita buka ya. Dan kita buka. Kok gak bisa guys? Sudah masuk lah. Ada yang punya belum? Samaan dengan kita. Oke, wow. Dadah. Ini ada 3 warna ya guys. Ada warna, 3 warna. Yang aku ngerti yang merah, ini buat blush on ya. Yang 2 ini buat apa? Oh my god. Udahlah guys, ini udah di unboxing intinya. Nanti aku polis-polis aja ya, kebuka aku. Oke, ini udah selesai unboxingnya. Kemudian kita unboxing. Tadaa. Guys, kok kayaknya dari tadi bentuknya kayak gini mulu, jangan-jangan sama ya aku beli. Tapi ini tadi kan S, ini brush. Nyer ya. Ini namanya Auto Brush Pen. Aku kan nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku bisa baca tapi aku nggak ngerti bahasa Inggris, tapi sedikit-sedikit lah itu gitu. Kita buka dulu ya. Aku lupa ini apa. Kita buka dulu. Dan isinya apa ya? Ini yang nomor 02. Coba kita
apa ya, ini apa ya? Ternyata ini warna deh. Ah, ini alis, pensil alis. Ini pensil alis, guys. Ternyata aku lupa beli apa aja dan aku enggak ngerti dan baru ngerti kalau dibuka. Dan ini kayak aku tonton itu buat sisirnya. Oke, kita lanjut yang lain. Lanjut. Kemudian ada lagi apa ya? Ada ini dia. Ini apaan? Ini beauty guys, glitter bar. Oke, kita buka dulu. Ini apa? Karena aku di Shopee di satu toko, aku klik-klik aja yang menurutku menarik buat dibuka. Aku klik aja, nggak ngerti itu apa, guys. Bener-bener super lompat ya gue ya. Ih, bener-bener super lompat ya aku ya. Oke. Dan isinya seperti ini. Belum dalamnya. Isi kan dalamnya, guys. Sabar ya. Kita buka teman-teman ya. Ini dia, isinya kayak gini nih. Tadaaa. Ini bisa ditempel, sepertinya ditempel di mata ya. Bisa juga kayaknya di... mana ya, guys? Di rambut kayaknya. Ya udahlah, yang penting gak unboxnya ini ya. Ini isinya bling-bling. Tuh, ada bling-bling. Bling-bling. Glitter bar. Oke, selanjutnya masih banyak, guys. Kita langsung lanjut ke Pixi lagi. Ini ada Pixi BB Cream 2 Powder yang rasa Natural Base 201. Oke, kita buka, ini masih baru ya. Ini dia. Dan ini untuk, kalau ini aku ngerti dan paham dan tahu, ini gunanya untuk kalau aku gini pasti pecah. Gimana, guys? Bukannya, guys. Kayak ini gimana, guys? Ih, gue gak bisa, nanti kalau pecah gimana? Kan beli lagi. Ini nolak deh. Gue gak pecah. Gimana sih, guys? Pecah gak bisa. Tekan gak bisa. Gak tau deh, pokoknya aku tahu di bawahnya tuh ada isinya. Tapi gimana bukanya, guys? Gimana bukanya? Pokoknya intinya aku tahu ini bedak. Bedakan kan bedak ya? Bedakan bedak, bedakan. Kalau bedak aku tahu, guys. Karena kan sama ini, kalau makeupan pakai bedak baby. Cushion. Tapi sekarang aku pakai bedak yang ini. Yaudah lah, aku gak mau maksain buka ini. Nanti aku buka perlahan-lahan aja. Gak langsung buka di depan kalian, takutnya pecah. Kan kalau pecah aku beli lagi, guys. Bisa. Ternyata ini tuh dipencet, guys. Pencet begini, dinorak kan ada isinya. Nih isinya, ini namanya spon, tau lah, guys. Spon. Nih buat. Oke, udah ya. Ini BB cream yang udah. Udah ya, BB cream yang udah. Kemudian ada ini dia. Ini Ever Changing Eyeshadow Palette. Musik palette. Oke, kita buka ya, ini masih baru. Tapi ini gak ada rasanya. Oke, kita buka ya. Ini masih baru, guys. Ini masih baru dan ini tuh masih segel. Jadi aku mau buka dulu. Kenceng banget ini. Segel ya. Oke, kita buka ya, guys. Susah deh. Tadaa, begitu banyak kotak. Jadi tuh harus keluarin dari dua kotak. Dan ini tinggal dibuka. Lihat ya. Wow, ini benar-benar warna yang benar-benar aku pilih. Wow, ini tadi namanya Eyeshadow Palette. Ini dia ya. Ini warna yang aku pilih sesuai ya. Tadaaa. Ini warna-warnanya. Dan ini aku tahu, sepertinya ini kan namanya Eyeshadow Palette. Ada N itu berarti mata.
di mata, pakai yang di mata. Ini dia ya warnanya ya. Oke, kita lanjut yang lain. Dan aku beli maskara. Maskara aku ada maskara, tapi maskaranya tuh udah kering, jadi nggak bisa dipakai lagi. Dan kalau dipakai itu kering di mata, jadi aku beli yang baru. Ini aku beli yang Maybelline The Magnum Volume Express. Ini di sini sih ada whey kolagennya, semoga benar aja ada kolagennya ya. Jadi kan lebih sehat gitu matanya, bulu matanya ada kolagennya. Tapi nggak tahu juga sih ya guys. Ya kita nurut aja deh sama tulisannya. Oke, kita buka ya. Mungkin kalian udah banyak yang punya kayak gini sama aku dong. Oke, kita buka. Kita buka, ini dia seperti ini. Oke, kalian pasti udah tahu lah ya maskara ini udah gak asing. Dan langsung yang lain, aku ada lipstick. Tada, tuh. Ini lipsticknya ya, lipstick yang baru aku beli. Ini sasi, kembali sesimi dan kiss beauty. Ini warnanya satu, kebetulan ini kan random tuh di shoppingnya, random, tapi sellernya ngerti banget warnanya yang aku pinginin, seperti ini. Aduh, kasih seller, kasih nih, ini warnanya yang seperti yang aku pikirkan lihat gambar di toko shoppingnya. Oke, langsung terakhir ada ini dia. Ini namanya eyeshadow dan eyeliner. Eyeshadow dan eyeliner. Tuh dulu aku lihat dalamnya. Ini tuh. Ih. Oh, mungkin dari sini diputer. Oh, ini. Ya, ini dia. Kalau ini aku ngerti, guys. Ini aku tahu. Ini body sini kan? Enggak, bercanda. Ini mah di sini kan, guys. Nih, di sini yang putih-putih tuh. Nih, di sini kan. Tahu aku tuh, guys. Terus kita putar lagi. Ini yang terakhir. Tapi bohong. Ada yang lain. Ini dia. Aku kayak gini aja juga beli loh, guys. Aku enggak punya, beneran enggak punya. Ini aku beli juga dan ini aku beli yang warna black. Ih, kok aku tahu ya black padahal aku enggak ngerti bahasa Inggris. Ini warna hitam, aku pilih warna hitam black. Oke. Dan aku juga belinya tuh ada warna ungu. Ada warna ungu ya guys. Tadaa, warna ungunya lucu banget. Mood-mood kayak aku. Warna ungu. Dan kemudian yang terakhir, banyak banget ya guys. Yang terakhir abis. Nggak bohong. Nih abis ya. Itu aja makeup yang aku kasih lihat ke kalian dan aku unboxingin langsung ke kalian. Dan makeup apa aja yang udah aku beli, karena aku ngamuk dibilang makeup aku tuh cuman dikit doang. Emang jujur sih guys, aku tuh sebenarnya nggak mau ngamuk, tapi aku ngamuk dong karena emang selama ini makeup aku tuh emang sedikit. Aku kalau pergi beraktivitas aku tuh cuman pakai alis terus pakai lipstick udah. Terus untuk muka aku yang bisa hitam manis kayak gini aku cuman pakai facial wash terus pakai krim dan pakai serum itu aja. Udah habis itu aku pakai lipstick terus aku pakai alis, udah habis itu pergi. Dan namanya make up-an yang secetar itu aku enggak pernah. Jadi baru kali ini aku bakal cobain untuk make up secetar itu. Jadi kalian jangan bosan nonton video aku. Bakalan aku ada video yang akan melakukan make up secetar itu. Tetap tunggu ya video selanjutnya. Dan untuk video kali ini unboxing make up yang udah aku beli semuanya ini berakhir. Terima kasih yang udah nonton video aku malam ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, sayang. Thank you, bye-bye.